Kiki, ayo jalan sedikit lagi ke sini. Cakep banget anak gue, ya Allah. Kiki. Wow, model ya, say. Aduh, 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 aduh. Ya salam. Look-nya. Halo, bintang. Ayu. Iya, Ki. Mama. Iya. Nasar. Iya, Nasar. Iya. Aku tuh udah gak sabar banget nih ya, ini peserta ini mau didandanin sama, ini tuh kita bilang master, iya juga pokoknya dia tuh ahli dalam mendandani. Mendandanin. Kayak kita-kita. Seperti dirimu kan sekarang, ujung-ujung udah ganti baju warna hitam. Dia rencana emang ganti baju 6 kali kan? Ya, karena kan ada kolaborasi nanti sama peserta juga. Tapi aku udah gak sabar banget ya ini. Ya kalau gitu kita capcus aja ya. Ada siapa ini, Ma? Hampir ketiga finalis kita. Ini dia, Kiki dan Karen Delano. Wow. Looking gorgeous. Kiki. Ayo jalan sedikit lagi ke sini. Cakep banget anak gue, ya Allah. Kiki. Wow, model ya, say. Aduh, 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 aduh. Ya salam. Looknya kayak putri-putri kecantikan gimana gitu ya, Ren? Iya kan? Akeren cakep banget sih, Akeren. Cantik sekali ya. Ngomong dong Karen, jelasin. Betul. Ini konsepnya apa? Ini rancangan dari Jesse Gunawan. Oh. Ya. Sang desainer muda yang mau berkolaborasi sama saya untuk kontes Suara Bintang. Bahan ini diterbangkan langsung dari Itali kemarin. Itali? Itali, langsung turun ke sini. Ya Allah, bangga banget pakai baju dari Itali terbang. Jalanannya jauh loh. Bahannya. Bahannya apa nih kalau boleh tahu, bahan pembicaraan apa bahan olok-olokan? Namanya Jacquard. Baju. Jacquard nama bahannya. Oh iya, iya, iya. Jadi ini temanya princess. Princess. Karena malam kemenangan ya. Kalau tadi Teus bilang princess, ini princess. Princess apa kira-kira? Namanya princess ini. Apa? Princess apa ya? Princess Kiki. Princess Kiki aja udah ya. Kiki Nurhayati. Semoga gaun ini akan membawa dia ke kemenangan. Amin. Amin. Ini cakep ya, cakep mah. Iya. Antinya manja, ini antinya orang mundur manja, ya kan. Detail-detailnya juga sudah begitu mewah. Karena bajunya udah wah, udah apa gitu. Bukannya Rata Hayu udah cukup clean gitu aja ya. Bukannya udah tiga Karen tadi janjinya. Kok cuma satu, lainnya mana keluarin? Fanny mana sih Fanny? Satu-satu mah katanya Hayu abis ini. Ayu mau siapa yang mana dulu? Oh ada lagi. Fanny. Panggil lagi. Ah, iya langsung aja ya. Kita panggil ya. Ini ya. Iya. Ada Fanny Dara Ramzi. Ntar tugasnya jadi saksi aja ya. Ya Allah, siap banget ayah. Ya Allah. Keren banget nih, belum dipanggil orang tuanya udah naik nemenin. Kurang ajar lo yuk. Oh, kira orang tua. Oh, ini orang tua? Iya. Tapi berasa banget ya, tiga finalis di Malang Bergina. Ya. Bagaimana dengan penampilan Fanny Karen, kamu apain? Such a queen, dia adalah salah satu queen kontes Suara Bintang 2024. Queen ya. Jadi semoga baju ini akhirnya bisa membawa dia ke kemenangan. Agak longgar deh akhirnya. Enggak gitu. Emang temanya begini. Tapi namanya ada futuristiknya. Benar. Futuristik. Iya, kalau misalnya Fanny nanti capek diri, ini bisa diangkat gitu. Ayo. Enggak gitu. Karen, mau baju kayak gitu dong Karen. Iya. Ini juga
Ini juga sama desainer Jesse Gunawan juga. Keren, bagus. Keren ya. Pani, mewah. Cakep banget lu, demplon banget kayak berasi anjur, cantik banget. Iya. Pulen gitu. Ya, pulen. Tapi itu sih. Ren, jadi ini temanya futuristik. Iya. Futuristik. Itu katanya ya. Si Madam pengen banget pengen baju kayak gini. Kalau Madam. Antar dulu, antar repot, tiba-tiba dia mintanya warna hitam lagi. Iya. Madam tuh kayaknya gak pede kalau gak pakai warna hitam ya. Enggak, aku nemenin Madam. Aku nemenin Madam, oh, iya, jadi ada nuansa ya. Hitam. Oh gitu. Yeah, 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 yeah. Yeah, aku nemenin okay. Madam, gak apa-apa. Duh, bajunya okay. Bagus. Pengen banget deh pakai baju bahan begini. Iya pengen lihat Nabila sama mamanya, sama siapa? Rian. 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 Mamanya sih. Yuk kita panggil ya. Panggil mah. Nabila dan Rian Ibram. Pengen lihat deh. Wow. Wow. Sampai depan dong. Serasi loh, dan akhirnya mereka hidup bahagia. Sesuatu banget. Wow. Pangeran Kodok nih ceritanya ya. Wow. Penonton. Hey. Kepenang beli blewa. Cakap. Mau menang mau kalah yang penting kita nikah. Ayah ntar orang tuanya lihat beneran lo gimana? Oh. Kata siapa? Aku juga mau cantik sini sayang. Masya Allah cantik. Nabila sini sayang, aduh cantik silakan. Sekali. Ini... Coba bayangin ya teman-teman, ini semua bahan-bahannya bukan yang abal-abal. Iya. Kelihatan. Ini bahannya aja dari Perancis ini ya. Kelihatan. Jadi bagus banget detailnya, payetnya semuanya. Bisa dikerjakan hanya dalam waktu 3 malam. Ini Jesse juga. Apa? Ini Jesse juga. Jesse juga. Bagus ya, Man? Rian. Lu jangan jauh-jauh dong, lu sebelahnya. Siapa itu? Kayak ada ibu-ibu ngomong yang mana ya? Karena kayaknya kamu harus tanya Mas Adam yang di sebelah sana. Dia kan dulu jualan ini, baju-baju tekstil gitu. Oh iya, Mas Adam iya. Nanti kalau ini maksudnya, ya, Mas Adam ya. Maksudnya Mas Adam mau pakai baju kayak gini? Tidak boleh. Mohon maaf. Karen, lu lagi ngapain di belakang? Gue lagi ngatur buntut-buntutnya anak-anak gue, takutnya buntutnya keinjek lagi. Ayo dong, ini anak-anak udah cantik, mereka gak mau nyanyi. Cakep ya? Nyanyi, okay. Ya. Baik. Mama Is, yes. Silakan duduk kembali. Okay. Silakan. Yeah. King pasti penasaran ya, kalau mereka nyanyi bertiga seperti apa? Kita kasih kesempatan mereka untuk barengan nyanyi sama-sama. Sebelum berkolaborasi bersama King Nasar. Betul.